Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha ilamlah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kama sholaita ala sayyidina ibrahim Wa ala alih sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusto Lenggang Mu'agung Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu, dengan sebuah harapan, semoga sholawat itu menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan mm, membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Untuk seluruh power terkasihku, dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya matur nuwun ya terima kasih semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti dunut ya bagi yang berkenan men share silakan saja ya tapi jangan di jangan di apa diunduh dipotong potong lalu diunggah ulang ya jangan Berikutnya untuk semuanya dari kalian yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian e, semuanya. Dan semoga doa-doa kita menjadikan bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah yang Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan e, seri berikutnya dan insya Allah ini akan aku usahakan sedapat mungkin menjadi seri yang tamat ya. Memahami pesan Quran surat An-Nur surat yang ke-24 Uh, nomor ayat yang 26 korelasi linier ya tentang laki-laki dan uh, perempuan atau wanita. Uh, kemarin seri 1 sudah kita bahas, sekarang kita lanjutkan seri 2. Uh, aku telah memesankan supaya kalian uh, coba tanya-tanya pada teman-temanmu yang yang pandai statistik ya. Ini karena itu nanti mau siap-siap aku jelaskan dulu ini. <tuh> ya supaya kamu ngerti kita ambil ini hanya contoh untuk menjelaskan saja ya eh, berapa sih yang diterima para mahasiswa itu eh, kalau zamanku dulu wesel ya karena zamanku mahasiswa itu belum ada atm jadi orang tua kirim wesel kalau dari tempatku ke tanah jawa itu sekitar satu mingguan baru sampai. Kalau sekarang ada teknologi ATM satu menit sudah sampai. Berapa sih wesel yang diterima oleh para mahasiswa itu untuk kebutuhan eh, kehidupan di perkuliahannya selama satu bulan? Dalam satu bulan mahasiswa itu mendapatkan eh, kiriman wesel atau transfer berapa jumlah duitnya dari orang tuanya masing-masing, ya? Misalkan ini misalkan, misalkan ini kita jadikan contoh kasus untuk aku lebih gampang menjelaskan ke kamu. Ya. Kalau zamanku dulu masih murah semuanya ya. Orang sekarang itu per bulan kos itu aja sudah di antara 500 sampai 750-an, itu yang sederhana. Kalau zamanku masih 30.000 makan itu masih 500 rupiah itu sudah mewah ya kalau makan itu 250 300 gitu 500 rupiah itu sudah mewah zaman kuliah dulu ya jadi modelnya misalkan aku itu naruh uang aku langganan di salah satu warung gitu sama ibu warungnya kami itu punya buku kecil catatan masing-masing aku naruh uang 30.000 nah, nanti dikurangi hari ini makan habis berapa 250 pagi nanti siang habis berapa 250 nanti berikutnya lagi habis berapa misalkan malamnya 500 setelah tiga kali pagi siang malam di jumlah berapa nah, itu nanti di total menjelang akhir bulan habisnya berapa uang yang sudah kita titipkan dulu aku 30.000 ya ancaran-ancaran 30.000 nanti plus atau minus gitu kalau sekarang mana ada makan 500 rupiah ya. Nah, jadi ini sebagai sampel saja ya untuk menjelaskan kepada kalian ya. Oke. Nanti kalau ditinggal itu supaya enak kita. Nih. Aduh, begitu ah. Ini, ini ini vertikal ya. Ini jumlah mahasiswa ya ini biasa ini kurva normal ini ini yang horizontal ini jumlah uang yang dikirim yang diterima dari orang tuanya kita bikin range antara 2 dan 4 juta lah ya sekarang kan ya apa-apa mahal ini berdasarkan hasil riset atau atau penelitian yang kita lakukan range nya 2 sampai 4 juta ini paling banyak kita bikin prosentase untuk ekstrim kanan ekstrim kiri kira-kira berapa persen nah ini ini dia ekstrim kanan ini ekstrim kiri dia ya atau kita sebut nanti uh, a dan c itu uh, penerimaan ekstrim ya dia ekstrim, ekstrim di sini ekstrim ekstrim di sini juga ekstrim yang normal ini ya ini normal, ya. Kemudian kita sebut itu nanti ada yang sebagai LCL, prestasi itu tahu. Level le, level kontrol ya. Ini A nanti ada level kontrol C ini. ini, ini ya, ini C ini A. Ini ini yang lower, lihat ya. ini yang upper, upper. Ini 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 normalnya. Nah, kalau gitu kalau kita ditanya mana yang menjadi acuan, itu yang ini. Ini namanya kebenaran rata-rata atau kebenaran universal yang dijadikan standar acuan. Tapi yang ini juga, yang sekian persen tergantung berapa presentasi yang diberikan. Ini ada, ini nggak bisa diabaikan, ini ada ini. Yang mendapatkan wesel di atas 4 juta ya ada, tapi dia tidak universal cuman kalau ini lima persenan berarti dua setengah persen ini 2,5 persen ya berbagi dibagi dua dia nah, ini yang dapat kiriman cuman di bawah 2 juta dari orang tuanya jadi ada yang di bawah 2 juta ya tapi ini tidak menjadi universal ada yang di atas 4 juta per bulannya dapat wesel dari orang tuanya sebagai biaya hidup untuk kuliah juga lah ya nah, tapi yang paling banyak itu antara 2 dan 4 juta di sini dia, ini puncaknya nanti berapa di sini? Ya sekitar di 2,5-an lah ya, 2, Kalau kita bagi 2 ini, 2,5-an juta dia yang paling banyak di sini. Ya, ya ini 2, ini yang sini ini, ini, ini kebenaran universal. Ini ini biasanya dia dijadikan acuan, tapi yang di sini juga ada, Jangan dilupakan, yang di sini juga ada ini lower control, ini upper control. Ini kontrolnya di sini dia. Jadi di LCL lower control level ini upper ACL upper UCL upper ya dia kan bahasa Inggrisnya kan U tulisannya bahasanya upper upper lower control nah, di sini ini kebenaran umum kebenaran rata-rata kebenaran universal terserah mau pakai mana ya dalam dinas statistik biasanya disebut begitu oke okay. ini ya kebenaran umum kebenaran universal tapi ini juga benar karena ada cuman presentasinya dikit ini juga ada cuman dikit ini yang di bawah 2 juta ini yang di atas 4 juta mungkin ini anak-anaknya pimpro lah ya bapaknya pimpro mungkin sekali kirim 10 juta tiap bulan nah ini anaknya yang ya orang-orang yang yang biasa cuman punya niat untuk menyekolahkan anaknya dengan mengerahkan segala kemampuan jadi yang penting bisa hidup ya nggak tahu dua juta ini bisa di apa berbulan biaya kontrakan aja sekarang sudah 150 lima belum makan belum kebutuhan beli buku beli ini ya tapi ini kan hanya sekedar contoh saja ya oke okay. <tuh> Oke eh, aku jelaskan eh, Nanti kamu yang merangkai ya Takutnya aku lupa Jadi apa yang aku ingat Aku jelaskan apa yang aku ingat Aduh kacau Aku jelaskan gitu ya. Ini Sebelumnya aku baca dulu komentar yang masuk dari Kalian semuanya ya dari soleha kita Gispati. Alhamdulillah, palu nyimak Tuan Guru. Aku yakin dan percaya Al-Qur'an itu tidak ada e, keraguan di dalamnya karena semua isinya bersumber dari Allah, firman Tuhan hanya. Kita perlu waktu e, untuk memahami kebenarannya. Salam Isra semua. Salam Isra juga untuk Gispati. Mantap ya. Jadi kita perlu waktu. Dalam waktu yang yang ada itu kita cari orang siapa yang bisa menjelaskan kepada kita. Itulah Uh, perlunya uh, mengaji ya. Terima kasih untuk saudara kita Gispati yang ada di Palu ya. Uh, berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK Alhamdulillah gue sudah manik hadir menyimak kajian untuk mencari kebenaran dan salah yang benar ditegakkan dan disampaikan sedang yang salah ditinggalkan. Mantap gue semoga Allah uh, memberikan yang terbaik. Oke, okay, terima kasih. Uh, freedom, hidayah bisa datang di tempat yang sangat buruk dan gelap tinggal mau mengambil atau tidak sekotornya hati pasti ada satu titik kebaikan salam isra pak guru oke salam isra juga untuk move freedom berikutnya kang irfan al akbar lelaki yang baik itu seperti aku gus <laughs> insya allah dapat wanita yang cantik dan soleha amin amin ya robbal alamin ya semoga sukses selalu dalam tugas-tugas uh, kerjanya yang ada di kerinci jambi oke berikutnya Kang Mas Hermas Edison, kalteng Haldir gus tiga jempol ya, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. E, kalau tidak rasional memang mengganjal di hati dan ulun susahnya menerima seperti teman yang lain mudah menerima. Pen menerima di sini ya, apa memang begitu? Menerima penjelasan guru seperti hadis menjelaskan Nabi Isa turun lagi membunuh babi dan mematahkan salib. Baginda Nabi Nabi di Muhammad Isra Mirat naik ke langit berjumpa semua para nabi ulun tolak dan ulun disebut kafir oleh teman-teman. <laughs> ulun lagi cari-cari kajian Gus tentang kehamilan Bunda Maria yang tidak punya suami bisa melahirkan seorang putra karena cerita ini sedikit mengganjar rasional ulun. Oke, okay, terima kasih. Maybe sometime ya. Maybe sometime tentang bagaimana sebetulnya posisi Bunda Maryam ketika melahirkan itu ya, oke statusnya seperti apa ya, nanti kita cari waktu, berikutnya uh, feldin Egar Kang Feldin Egar, Alhamdulillah tercerahkan kota Bau-Bau, ini Mak Gus Bau-Bau ini ikut mana ya, ikut Sulawesi dah atau Kalimantan <guluh> lupa aku Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang punya Jogja Alhamdulillah Bapak dosen kita Bapak Arlison Ginting Ikut menyimak Gus Salam sehat selalu Oke Kembali juga untuk Saudaraku Bapak dosen kita Kang Mas Arlison Ginting Salam sehat juga untuk seluruh keluarga di sana Dan selamat menjalankan tugas-tugas mengajarnya ya Semoga selalu sehat dan damai selalu. Terima kasih Kang Mas Arlison Ginting ya. Berikutnya Kang Mulyadi Riyadi. Baros Cimahi. Oh, tak pikir Baros Sulawesi ini. Selalu nyimak hadir Gus. Salam Isra, salam satu persepsi Gus. Maaf tidak pernah komen Gus. <laughs> ya mungkin sibuk ya eh, Kang Mulyadi ya. Cimahi, aku kalau di Cimahi, aku kalau di Cimahi itu di di dekat pasar antri, ya. Karena ada pasar antri itu di Cimahi itu ya. ya. Oke nuhun. terima kasih Kang Mulyadi Riyadi. Ya, kemudian uh, pintu rezeki dari mana ini? Lampung Utara. Assalamualaikum Lampung Utara, Assalamualaikum nyimak Maaf untuk saat ini cuma bisa dukung lewat doa dan no skip skip. Tidak apa-apa, bisa mau apa itu nggak melakukan ya karena kamu yang paling tahu uh, tentang kondisimu ya oke terima kasih untuk pintu rezeki semoga pintu rezekinya terbuka ya dan kalau sudah kaya naik haji <laughs> kenapa kalau sudah kaya naik haji ya kalau nggak kaya bagaimana bisa naik haji <laughs> nggak ada yang gratis ya <laughs> nggak tahu sekarang berapa naik haji itu ya kalau umroh kan bermain di sekitar 30-an, 20-an, 27, 30 ya. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang ada di Lampung Utara. Berikutnya, Bapak Ikhwan Tamim, Alhamdulillah Tangerang bisa nyimak. Oke. Kemudian Muhammad Bintang ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Kemarin selalu hadir. Izin bertanya tentang saya. Nanti dulu. Ini pertanyaanmu belum selesai aku jawab. Ya, Tunggu pertanyaanmu selesai aku jawab baru tanya Kalau gini aku agak curiga sama kamu Kamu bisanya hanya tanya saja tapi nggak kamu amalkan Sistematiknya itu ada ya. Jadi teratur gitu loh Jangan kamu seperti orang melepaskan peluru dari M16 ke segala arah kamu lepaskan Ada aturan ya Tanya aku jelaskan sampai selesai Paham enggak? Kurang paham tanya, paham lakukan. Gitu loh. Jadi kita di sini mengkaji bukan hanya untuk memenuhi kepuasan intelektual kita, ya. Untuk sekedar tahu saja enggak, untuk apa kalau sekedar tahu tapi enggak diamalkan? Ya. Jadi yang teratur jangan tanya seperti orang melepaskan tembakan pakai 16 ditembakkan segala arah itu jangan. Ya. Aku tidak mau gitu. Yang aku mau ada yang nggak tahu tanya. Setelah aku jelaskan kurang jelas tanya lagi. Aku jelaskan sejelas mungkin. Nah, kalau kamu tidak terima nggak usah diambil. Kalau kamu terima lakukan itu menjadi perilaku kehidupanmu. Jadi berubah dari ngaji di sini. Setelah ngaji sama sebelum ngaji itu berubah. Kalau setelah ngaji tetap aja goblok. Seperti sebelum ngaji goblok ya untuk apa ngaji ya nggak usah saja. Goblok itu ukurannya pengetahuannya itu tidak merubah e, style kehidupannya. Ya. Meskipun dia tahu, ta tapi ketika pengetahuannya itu tidak merubah style kehidupannya, itu aku bilang itu goblok gitu. Karena kita ngaji di sini bukan untuk memenuhi kepuasan intelektual. Itu memang perlu, tapi setelah kita mendapatkan kepuasan intelektual, jadikan kepuasan itu menjadi style kehidupan kita gitu ya oke okay. berikutnya uh, sahran gipari nyimak setelah lohor oke okay. mendung kembali hadir sampai siang oke okay. terima kasih heli dahlan ya wama holak tujina wala inan ila lia. apa juga hubungannya ini dengan tanjuk kita nggak ngerti aku ini juga gobloknya minta ampun Komen itu yang terkait gitu loh <tuh> Teguh Bopisa, Assalamualaikum Waalaikumsalam Banyu Asin hadir Menurut Al-Quran Nabi Isa alaihissalam Manusia terkemuka di dunia dan di akhirat Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia yang paling mulia bagaimana penjelasannya Gus Kamu itu oot Jadi tak jelasin sekilas saja ya pertama aku jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau tanya itu sesuai tajuk ini loh tajuknya aja otakmu itu belum tentu ngerti kamu tanya yang lain tapi ya oke okay lah aku kasih uh, uh, toleransi ya aku jawab pertama kita tidak boleh membanding-bandingkan nabi-nabi itu karena para nabi itu masing-masing diberi di 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 sama allah kelebihannya masing-masing jadi tidak boleh dibanding-bandingkan. Kita menerima semuanya sebagai nabi. Tuh. Berikutnya di situ kata di ayat yang kamu nukil itu kan nanti terkait dengan surat Ali Imran ya. Wajihan itu salah diterjemahkan terkemuka di dunia dan akhirat. Nih. Nih lihat ini. Kamu buka ini suratnya Ali Imron surat ke-45 ya Kata wajihan Ini Terkemuka 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 Aku nggak setuju Lihat ini nih Apa wajihan itu bagus 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 baik itu ya oke itu aja jawabanku karena kamu oot ya lain kali untuk yang lainnya kalau tanya itu yang sesuai dengan tajuk kita yang ini aja otakmu itu belum tentu ngerti kok tanya yang lain jadi goblok gue tanya itu yang yang linier gitu loh kita bahas A ya tanya A Aku bahas A Belum selesai Sama seperti yang tanya tadi Pertanyaannya aja belum selesai Aku jawab sudah tanya lagi Kalau aku dosen di depan tak tempeleng itu ke kepalanya Nggak urusan aku sama mahasiswa model gitu Aku kalau ngajar dulu gitu Nggak ada urusan Karena apa? Nggak bisa didik pakai mulut pakai tangan Tempeleng aja Ya. Jadi lain kali ini Teguh Bo Pisa terus Muhammad Rama Bintang Ramadan ya perhatikan dan itu bukan hanya untuk kamu Kemud kebetulan saja sekarang objeknya kamu tapi untuk semuanya. Kalau tanya itu yang linier. Kalau petanya belum sudah dijawab jangan tanya dulu. Nah, ya. Diatur supaya tertib kamu. Jangan seperti kambing nggak tertib. Oke, Kainko, salam Islam rasional kembali hadir ke, terima kasih. Didik nyimak Gus oke, terima kasih. Kang Samsul Yatim, baru tahu maksud jina dan musik ajaran Abrahamik memang bergulir ketika Yahudi menyembah selain menyembah selain Allah, mereka disebut selingkuh. Maka ketika musrik disandingkan dengan zina. Iya. Tapi kan jarang yang tahu itu. Makanya aku, aku kan sudah bilang kalau hanya level kerucu-kerucu aja aku males ikut. Aku nggak dapat apa-apa cuma hilang waktuku. Yang dari Islam yang kerucu, yang dari Kristen kerucu. Terus mereka kadang-kadang aku sering diet ya aku menghormati aja tak kasih tanda suka gitu kan. Tapi aku ya kalaupun baca aku kehilangan waktu. Untuk ikut itu yang kelas-kelas kerucu gitu, kecuali yang mereka sudah H1 aku baru mau ikut, aku dapat ilmu dari, karena kan aku juga ingin belajar dari mereka. Kalau yang dari kerucu-kerucu, entah apa, aku sudah nggak dapat ilmu kehilangan waktu. Jadi dari, dari apologet Islam aku bullet Kristen yang kerucu-kerucu itu ya juga nggak tahu dikirain. Eh, setiap kata zina di dalam perjanjian lama itu terlebih-lebih itu dipahami secara Harafiah itu kan goblok, gak bisa kalau kita ya membaca diksi jina lihat konteksnya. Orang yang musyrik menyembah Allah tapi menyembah lain, seperti Kang Mas ini jelaskan berselingkuh dengan Allah lain, itu namanya berjina, jadi pelaku. Sirik yaitu musrik 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 musrikun itu Itu pejina Ini tidak bisa kamu buka Perjanjian lama terus jina Oh holy oh holy, bah, itu berjina beneran di mana di Mesir kan kacau jadinya ya oke terima kasih Kang Mas Hamzul Yatim ya Eh uh, itu aku baca komen-komennya <tuh> ya Entar aku minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Berapa lama tuh? Sudah 23 Oke <tuh> hey. Lihat ya Nih, ini Al-Qurannya, ya. Sebetulnya, ya, uh, pusaran uh, peristiwa yang terjadi dan itu tertulis dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang 26, itu bermula sebagai behind screen, atau asbabunusulnya itu dengan sebuah kisah setelah Kanjeng Nabi pulang perang. Dan kebetulan pada waktu itu setelah diundi yang mendapatkan undian itu Bunda Aisyah. Yang menyertai beliau. Ya, Bunda Aisyah. Itu bulannya Saban ya, 5 Hijriah. Ya yang namanya perang itu kan diikuti oleh semua orang yang kita tidak tahu dalam matinya. ada yang benar-benar memang membela agama Allah bersama Kanjeng Nabi ada yang nggak ke sana enggak ke sini terlihat arah angin kalau menang sana ikut sana menang sini Ini namanya munafik makanya kan Allah itu memerintahkan baiat itu ya sebagai e, jaminan bahwa kita itu tidak akan menikam dari belakang perjuangan Kanjeng Nabi tidak akan berkhianat. Ya. Jadi kita harus memberikan jaminan bahwa kita bukan menjadi pengkhianat bagi perjuangan Kanjeng Nabi. Ya. Di dalam publik yang banyak itu kan ketika perang itu kita tidak tahu mana yang benar-benar mana yang munafik itu kan masalah hati. Ya. Oke. Aku baca sekilas saja ya. Nanti kamu lengkapi kalau di catatan kakinya ada di, di yang depak ada ini seperti ini ya. Ini tuh. Nih ya, catatan kakinya ini ada. Ya. Terus eh, Bunda Aisyah itu kehilangan kalungnya. Kehilangan kalung ya. Di sini turun dari sekedup sekedup itu apa ya? Apa seperti tandu gitu? ya atau gimana ya terus carilah itu kalung ketinggalan sama rombongan ya ketinggalan dengan rombongan akhirnya Bunda Aisyah itu menunggu dengan berharapan nanti setelah sana tahu akan balik lagi menunggu dijemput lagi gitu kan ketika itu lewatlah Sapuan uh, Sapwan Ibnu Mu'atol ya sambil mengucapkan uh, innalillahi wa inna ilaihi ini istri rasul terkaget dia ya akhirnya uh, Bunda Aisyah karena mungkin ya terik panas kecapean akhirnya kelelahan sampai tertidur ya uh, terbangun dia ya lalu dipersilahkan oleh Kang Mas Sapwan ini untuk mengendarai ontanya Kang Mas berjalan menuntun onta jadi Kang Mas menuntun bunda di atas onta ya di atas onta ya Menu, untuk menuju Madinah ya ini waktu perang apa ini ya nggak disebutkan tapi perangnya dengan Bani Mustalik ya bulan Sa'ban 5 Hijriah ya. Oke, okay, sesampai di Madinah, orang-orang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah. Ya. <laughs> Mulai apa? Apanya yang dimulai? Kalau istilah sekarang hoak, ya. Mulailah hoak digulir dengan mengkapitalisasi peristiwa itu, ya. Timbul desas desus Kemudian kaum-kaum yang memang dasarnya munafikun munafikun membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Bunda Aisyah itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Ya. Namanya mulut ngomong ke sini 1 meter ke sana 2 meter 3 meter meluas. Behind, behind screen-nya itu di situ. Ya, di, eh, di antara penyebar berita berita bohong itu itu ada yang masih karabat dari ayahanda ya ayahanda bunda Aisyah yaitu sahabat Abu Bakar yang sahabat Abu Bakar ini kan konglomerat dia dia selalu memberikan bantuan ya bantuan ekonomi kira-kira begitulah ya kepada kerabatnya ini tapi saat itu diberhentikan karena jengkel toh eh, sang putri kesayangannya di fitnah seperti itu dan dia ikut menyebarkan berita itu ya akhirnya tidak lagi dis disuplai oleh Abu Bakar dan sahabat Abu Bakar mendapat peringatan dan itu termaktub dalam eh, surat An-Nur ayat yang ke-22 begini dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Jadi sahabat Abu Bakar yang ikut jengkel, ya, yang putri kesayangannya dipitna, seorang bapak tentunya jengkel dong. Kalau putrinya dipitna ya, Bunda Aisyah eh, dalam tanda kutip diisukan, dihoakan berselingkuh, ya. Maka kerabatnya itu diputus suplainya kerabatnya miskin. Maka didapatkan peringatan di surat 2422 sama Allah diperintahkan untuk dimaafkan ya sudahlah maafkan saja dan tetap eh, memberi bantuan gitu ya oke eh, isu itu terus bergulir seperti yang aku bilang tadi maka kemudian turunlah yang kemarin sudah aku baca ya wanita wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita wanita yang keji dan wanita wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita wanita yang baik ya mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi behind screennya di sana, ya. Aku akan jawab dulu sebelum nanti aku lupa, ya. Terutama di surat 2 dari ayat 6 yang ke-10, ya. Surat 2 dari ayat 6 eh sorry. 2 surat 2 kah? sebentar sebentar surat dua dua puluh empat surat dua puluh empat bukan surat dua ya ayat yang ke enam dan sampai yang ke 10 itu ada lian lian itu dalam teori hukum biki disebut lian lian itu adalah larangan berat bagi seorang suami apabila dia tidak bisa menghadirkan empat saksi ketika dia menuduh istrinya berzina. Kalau dia tidak bisa menghadirkan empat saksi, maka dia harus bersumpah empat kali atas nama Allah. Waduh, berat banget ini. Nih ya. Orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali ya empat kali bahwa dia adalah benar dan dalam tuduhannya itu kemudian dia bersumpah sekali lagi berarti lima kali dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta masalah ini dalam teori hukum fikih disebut lian jadi hati-hati seorang suami itu tidak boleh menuduh istrinya berbuat jina kalau tidak bisa menghadirkan empat saksi, kalau dia ngotot, saya tahu sendiri, saya tidak punya saksi. Ya, sudah bersumpah kamu empat kali atas nama Allah, sumpah lagi sekali. Kalau kamu bohong, memfitnah istrimu, maka engkau akan dilaknat oleh Allah. Jadi, berat, jangan asal tuduh saja. Ya, enggak boleh, enggak boleh asal tuduh. Risikonya berat. Ya, jadi hukum-hukum kita ini sangat ketat tentang wanita, tentang... Hubungan interaksi laki-laki dan perempuan, ya seperti yang aku pernah nukilkan untuk kalian, bagaimana beratnya hukum kesucian seorang gadis, ya yang masih perawan itu di kitab perjanjian lama kalau dia ternyata bohong tidak perawan, ya itu diumumkan di, di gerbang kota supaya semua publik tahu si A anak si B dari keluarga ini 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 telah tidak suci tidak perawan semua tahu supaya jadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak begitu gitu ya seperti ini juga sembarangan menuduh itu juga di, di kita perjanjian lama itu begitu kan bisa saja laki-lakinya bejat sebetulnya perawan tapi ngomong tidak perawan kan di, maaf di pantatnya itu ketika malam pertama itu kan dikasih eh, kain putih nanti darahnya itu sebagai bukti kesucian kalau misalkan lakinya bajingan, sembarangan nuduh, ya nanti pihak dari yang perempuan keluarganya itu punya hak untuk menuntut balik laki-laki atau suaminya yang menuduh istrinya, menuduh anak-anaknya itu tidak perawan. Jadi begitu hukumnya begitu ketat, ya. Oke, itu lian. Sekarang di surat Al-Mujadilah, surat yang ke-82, ayat yang kedua, Zihar Ini sekalian ya sekalian lewat Zihar itu Kita tidak boleh menyamakan ini yang laki-laki Dengar telingamu goblok Dengar telingamu Zihar itu adalah Kita menyamakan istri kita Dengan mamak kita, ibu kita, bunda kita Itu tidak boleh Tidak boleh ya Bunda kita itu, Mama kita, ibu kita itu yang melahirkan kita. Istri kita tidak pernah melahirkan kita, maka tidak boleh di, di seperti sepertikan, tidak boleh. Ya, itu dilarang. Jadi aku sudah jelaskan, Lian sudah jelaskan, Jihar, tapi Jihar itu di surat eh, yang kelima delapan, yang ayatnya yang kedua. Oke, okay. oke, okay. sebentar ya, harus satu persatu nanti aku jelaskan pentingnya nah kemudian di pertanyaannya si Muhammad Bintang Ramadan itu kan begini tentang Nabi ya tentang Nabi sebentar di mana pertanyaannya ntar nah, kan begini Assalamualaikum Gus Kemayoran hadir ya. oke izin bertanya Quran surat An-Nur surat 26 ya seperti yang sudah aku baca kalian sudah ngerti lah ya terus begini pertanyaannya kenapa Nabi Nuh dan Nabi Lut yang baik yang baik bisa mendapatkan wanita yang buruk Gus padahal kan sudah jelas di Quran surat 26 itu ya surat An-Nur itu ayat yang 26 maksudnya ya baik ketemu baik jelek ketemu jelek gitu loh ini ternyata Nabi Nabi ini Nabi Nuh dan Nabi Lut Itu dapatkan istri Yang buruk sebagai Wanita-wanita buruk Gimana ini? Maka aku jawab eh, Kamu bisa lihat Di surat eh, At-Tagabun surat 64 Ayat yang ke-14 Ya, Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini lebih jelas lagi, bukan hanya istri-istri, anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi kita, sebagai suami, sebagai bapak. Bisa menjadi musuh Ya, bisa menjadi musuh Ya, kita tahu kan Itu kan tidak taat semua itu Istrinya Nabi Siapa tadi yang dia bilang Lut itu kan Maka dia dikutuk menjadi tiang garam Ketika tidak boleh menoleh ke belakang Dan dia tidak taat kepada Nabi Lut Akhirnya dikutuk Kalau di Perjanjian Lama itu menjadi tiang garam dia Meskipun apa maksudnya tiang garam itu antara pakar Bible juga masih bingung. Apakah tiang dari garam atau itu sebuah kiasan ya? Masih dicari kebenarannya, cuman istilahnya dia menjadi tiang garam. Itu kan kisah perjanjian lama. Yaitu nabi kok istrinya enggak enggak taat, mokong kata orang Jawa, membangkang. Maka itu dijelaskan dalam surat at Gabun itu bisa menjadi musuh-musuh kita bisa menjadi ujian bagi kita para suami tentang anak misalkan oh, kanjeng nabi nuh dengan kanan kan membangkang juga disuruh bapaknya naik perahu dia mau naik ke atas bukit <giru> tapi jangan lu kira perahu-perahu itu <giru> kacau nanti <giru> ya oke itu Uh, kemudian, ini ada surat untuk yang nabi sudah aku jawab, ya, bisa menjadi ujian memang istri-istri itu. Terus, bagaimana hubungannya? Uh, katanya, yang baik dapat baik, nabi kan baik, seharusnya baik. Oke, nanti aku jelaskan di akhir. Kita ini mumpung aku ingat, kadang-kadang aku nggak jelaskan lupa, sudah aku tutup. Ya, sekarang kita bu buka surat yang keempat, ayat 19 dari surat Anissa, begini. Bismillahirrahmanirrahim wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata nah, perbuatan keji ini multi tafsir ada yang menafsirkan para mufasirin itu istrinya berzina dengan orang lain. Nah, kalau itu harus ada bukti tadi ya suaminya atau istrinya membangkang, tidak taat terhadap suaminya, itu yang dimaksud dengan perbuatan keji ya. Oke, aku lanjutkan dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Nah ini yang menjadi stressing point ini. Jika kamu tidak menyukai mereka, artinya jika kamu para suami tidak menyukai mereka para istri-istri, jadi kamu tidak suka sama istrimu. Kena sesuatu sebab dan lain-lain, ya. Maka perintahnya apa? Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Artinya apa ya? Kita harus sabar. Seperti kemarin yang Dokter Suryadi memberikan nasihat kan? Bisa jadi itu takdir bagimu dan itu ujian bagimu. Kalau kamu mendidik dia menjadi lebih baik bagaimana? Apakah kamu akan akan mengingkari takdir gitu? Karena di sini dikatakan, jika kamu tidak menyukai maka karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maka sabar. Ya, dan alhamdulillah akhirnya kan tidak jadi pisah dan alhamdulillah menjadi baik. Gitu. Oke ya. Yang Atagabun Gabun sudah aku jelaskan ya tentang nabi-nabi. Kalau yang Anissa ini universal ya, sering terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Oke, okay. jadi subhanallah ya, Al-Quran punya aturan begitu indah loh. Subhanallah, lo. ya. Indah sekali, ada aturan main, aturan main, aturan mainnya ada. <laughs> ya, eh, Kang Mas RJ itu yang... Sebetulnya karena kafir sudah Islam dia, cuman tidak mau atau belum mau bersahadat ya kita doakan saja lah ya. Dalam sebuah e, tayangan aku dikirimi videonya dia mengungkap bagaimana Al Quran itu multi kompleks menyelesaikan segala permasalahan. Padahal dia kafir gitu loh. Tapi dia bisa membahas ya dan bahasannya itu asik. Jadi kita tidak perlu melihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Ya, kadang-kadang orang sih memang begitu. Ah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. <laughs> ya kena apa rupanya? <laughs> Dari situlah kamu awal kamu bisa dibohongi, karena kamu terpesona terhadap tampilan-tampilan aksesoris. <laughs> ya, oke, sudah aku jelaskan itu sekarang aku mau menjelaskan apa lagi ya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. berapa lama nih? empat empat tiga belum satu jam oke sekarang giliranku untuk menjelaskan uh, korelasinya di mana ya korelasinya di mana linearitasnya di mana padahal surat 26 eh sorry surat 24 ayat 26 sudah mengatakan laki-laki baik untuk perempuan baik perempuan baik untuk laki-laki baik perempuan buruk untuk laki-laki buruk laki-laki buruk untuk perempuan buruk faktanya di lapangan tidak tidak semua seperti itu seperti kasus mahasiswa yang eh, katakanlah berdiskusi dengan dokter Suryadi itu dia kan merasa kecewa dengan istrinya. Terus Al-Qurannya salah. Wah berarti Alquran salah ini gimana? Dia itu laki-laki bejat dapat istri soleha. Oh dia itu da istri dia itu oh soleha tapi dapat laki-laki bejat. Atau dia laki-laki baik dapat istri bejat. Berarti Alquran salah. Begitu. Makanya aku perintahkan, coba kamu tanya sama ustadz ustadzmu kiai kiaimu siapa yang kamu anggap bisa menjadi guru, apa pendapatnya? Kan kalian nggak ada yang isi di kolom komentar. Aku sebetulnya ingin tahu. Kenapa Al-Quran itu multi kompleks, dia lengkap, maka untuk memahaminya kita perlu nutrisi ilmu-ilmu lain. Kalau kita tidak cukup ilmu-ilmu lain, ya, kita akan kesulitan, ya. Maka dari itu, kita perlu edukasi, ya. Misalkan, ketika bicara sains, Big Bang, kita akan, kalau sudah kita belajar Big Bang, kita sedikit terbantu akan memahami Al-Qur'an. Oh, begini maksudnya. Tapi kalau kamu goblok, nggak mau beli buku, nggak mau baca buku, ya repot. Jadi semakin banyak pengetahuan-pengetahuan umummu, itu semakin mempermudah kamu untuk membantu mengerti, oh maksud Al-Quran itu begini. Makanya kemarin aku suruh kalian coba tanya dulu kepada ustadz-ustadzmu, bagaimana cara menyelesaikan ini. Karena yang seperti diajarkan oleh dokter Suryadi itu sesuatu yang spektakuler. Dan aku dengan gampang menerima karena aku dapat statistik. Aku meskipun orang teknik dapat statistik karena kalau uh, operation research itu itu perlu statistik terus ada lagi mata kuliah SKC statistik quality control itu berat matematikanya harus main itu. Kalau otaknya otak setengah udang apalagi otak udang mampus sudah. Dapat nilai D terus itu maksimal C apa bisa-bisa E <tuh> ya. Nah. Beliaunya juga kan sering riset, orang sosial itu juga sering riset tentang fenomena sosial tentunya. Jadi ketika kami diskusi saling mengenal, oh begitu toh, langsung klik paham. Ya. Nah masalahnya aku aku pingin tahu sebetulnya apa jawaban mereka-mereka yang di dunia pondok ya, apa jawaban mereka-mereka yang alumni dari sana-sana itu ya tentang ayat ini karena ini tuntutan rasionalitas loh seorang akan menuntut loh aku ini sudah baik-baik jaga diri baik-baik kesucianku baik dapat istri bejat gimana benernya ayat ini begitu juga sebaliknya saya ini sudah baik-baik menjaga kesucian dapat suami bejat katanya baik dan mau baik bejat temu bejat. gimana ayat ini nah, mampu nggak pondok pesantren kampus-kampus yang nggak tahu lah ada yang di barat tengah sana kuliahnya bagaimana cara penyelesaiannya kalau aku seperti apa yang disampaikan diajarkan oleh dokter suryadi dan kami kaji bersama mudah caranya gimana dengan statistik tadi yang aku bilang ada kebenaran-kebenaran yang itu diambil berdasarkan kebenaran rata-rata atau kebenaran universal ya atau kebenaran umum, tetapi kita tidak boleh menafikan yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang aku sebut tadi. Yang berapa persenan tadi, ya, kalau misalkan lima persen, berarti ekstrim kanannya dua setengah persen, ekstrim kirinya dua setengah persen. Tentang berapa uh, wesel yang diterima mahasiswa dari orang tuanya tadi, itu kan aku jelaskan tadi. Nah. Yang dikatakan ini dalam Quran surah 24 ayat 26 itu kebenaran rata-rata, kebenaran umum. Pada umumnya bejat ketemu bejat, baik ketemu baik. Pada umumnya begitu. Tapi kan ada yang di luar keumuman. Seperti tadi itu statistiknya, pada umumnya mahasiswa menerima kiriman transfer, kalau zamanku Wesel itu, berkisar antara 2 sampai 4 juta. Tapi kan yang dapat kiriman ya mungkin orang tuanya itu uh, ya karena memang niat yang sungguh-sungguh sebetulnya tidak mampu juga yang harusnya dapat bantuan ya. Ada bidik misi, ada apa sekarang? Tidak mampulah secara ekonomi tapi dengan niat yang sungguh ingin anaknya kuliah itu mungkin Weselnya itu enggak sampai 2 juta atau maksimal 2 juta. Itu ada kan? Maka tidak menjadi ekstrim. Tapi ada juga yang di atas 4 juta. Misalkan, oh bapaknya pejabat, ya karyawan BUMN, ya mungkin satu bulan 10 juta sama dengan 100 ribu dikirimnya. Nah itu ada, cuman itu ekstrim. Nah, yang kita pakai kebenaran universal, kebenaran umum, kebenaran rata-rata yang berkisar di antara 2 sampai 4 juta itu kebenaran umum. Lah ini yang disampaikan oleh Al-Qur'an surat 24 ayat 26. Ini kebenaran umum. Pada umumnya begitu. Tapi ada yang di luar itu yang ekstrim seperti dua nabi tadi itu yang ditanyakan sama si bintang Muhammad Ramadan. Jelas sampai di sini. Itu cara kami belajar Al-Quran Aku tidak tahu pondok bagaimana menjelaskannya Karena kalau enggak Sulit ini Dan begitu yang tanya itu rasionalitasnya tinggi Dia terus menuntut Masa Al-Quran salah? Oh tidak salah Tapi bagaimana cara menjelaskannya supaya orang menerima Oh ternyata tidak salah Aku telah menjelaskan kepada kalian Bahwa yang disampaikan oleh surat An-Nur ayat 26 Ini adalah kebenaran universal atau kebenaran rata-rata atau kebenaran umum. Artinya ada ada yang di luar rata-rata, ada yang ekstrim tidak umum. Nah, yang dapat baik, dapat jelek ya. Enggak tahu yang jelek yang mana lah ya antara keduanya. Harusnya kan baik dapat baik, jelek dapat jelek. Oh, ini baik dapat jelek. Nah, yang baik dapat jelek itu yang ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Gitu ya. Oke. Uh sampai di sini dulu dan aku tutup ya ini tamat ya tuh selesai sudah kajian kita semoga bermanfaat bagi semuanya ya sehingga seperti yang aku bilang tadi bekali pengetahuanmu dengan ilmu-ilmu lain sehingga ketika kita membaca Al-Quran kita bisa memahaminya kesulitan kita membaca teks itu kan karena kita tidak hadir dalam ruang dan waktu itu itu loh. Jadi kita yang sulit. Al-Qur'annya Al sih mudah. Kitanya yang sulit karena kita tidak membekali. pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya, oke. Okay. <gif> <susur> Sudah selesai dengan metode statistikal aku ajarkan kepada kalian ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai di sini dulu untuk semua saudaraku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu, jadikan itu semua bingkai dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat terhadap saudara kita yang memilih jalan lain, karena tetap mereka adalah saudara kita. Ya, oke, selanjutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. alamin